perkawis abdi istri hoyong ningkeun abdi pangitan abdina tos buntung pananganana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kesumalarang TV, sekarang saya berada di daerah Patrol, daerah Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Kami dari tim Kesumalarang TV akan mengangkat sebuah kisah inspiratif seorang bapak yang tangguh, yang sangat kuat dan bertanggung jawab dalam mengalami kehidupannya. Yang mana si bapak ini walaupun dalam kekurangan fisik yang diakibatkan oleh kecelakaan kerjanya, dia tetap sanggup untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Mari kita lihat keseharian bapak tersebut. Nama Abli Jojo Sutisna, umur 40 tahun, linggih di Patrol Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Kegiatan abdi sadi dinten marab ayam entog, upami aya tatangi nu mimarang barang damel, abdi siap anu ku abdi mampu didamel, seperti nang ngadamel kanang hayam, bikin perah bedog, terus pagar nuar awi, terus melester. Perkawis abdi istri hoyong ningkeun abdi pangitan abdina tos buntung pananganana, tos teu tiasa pangintenan usaha anjeunna nuju di damel di pabrik di daerah Pamengpeuk dugi ka ayeuna atos 4 taun tara masihan kamurang kalih oge nyapunten wae ye ka mantan gitu ku abdi diungkap di dieu ye da faktana kitu gitu da murang kalih oge teu terang anjeunna aya di mana gitu dua nana teh. Bujeng-bujeng naraspan uang gitu. Ah culjeun we kamu urang kali tapi kamu abdi mah alhamdulillah abdi mudah-mudahan sing mampu ngurus urang kali dugi ka tamat sakola SMA nya upami sareng milikna mah hoyong abdi geus nguliahkeun urang kali mah hiji eta mah gitu. Hoyong pisan ngan kumaha we carana abdi gitu sangkan abdi ulah nepi ka buntu di perjalanan murang kali sakola da mamahna mah ningan kitu hare-hare pernah oge alim sareng murang kali teh.
Yos, Kang Abdi mah datos janten kewajiban abdi ngurus murang kali. Tak abdi gulutak lutuk kayak di bumi duaan cara murang kali. Mohon abdi rumaos ku ayeuna mah gaduh ka terbatasan teu sapertos kapungkur. Aye kapungkur mah naon hal rupa padamelan insyaallah abdi sanggem midamelna. Mung ayeuna mah anu ti payun tiasa tah ku ayeuna mah titos kieu abdi teu tiasa sapali mung ku abdi sok dicobian mentok wae. Tapi nu mampu abdi we ku ayeuna mah. Abdi dugi ka ieu kengeng musibah kecelakaan di pabrik salah salios perusahaan pabrik di daerah Banjaran dugi ka abdi kagencet panangan kupresan titos kitu ta abdi aktivitas ngurangi heula. Salajengna mah abdi terasa da seueur rencangan anu ngamotivasi abdi pot masihan carana gitu barang damel. Alhamdulillah dugi ka ayeuna abdi mampu barang damel anu mampu abdi. Tak itu abdi kesulitan perkawis barang damel benten sareng kapungkur upami kapungkur mah carana maku teh siap pakai tangan dua ari ayeuna mah kedah ditakoh lah dicoget terus dipakukeun seueur atawa ge upami abdi nuju barang damel seueur nu ningal hoyong terang cara abdi maku hoyong terang abdi cara masangkeun kesulitan anak seueur oge lah itu tapi abdi mah dicoba terus dicoba kumaha carana sangkan abdi tiasa seperti nuar awi kumaha carana oh kudu kieu bisa manggul awi gitu. Tiasa carana kumaha kudu kieu misalkan gitu. Tapi sok ngahuleng heula da abdi teh mikir kumaha carana tapi alhamdulillah biasa dilakonan ku abdi. Panangan abdi kantos aya nu masihan panahan palsu mung teu acan tiasa dianggo abdi tapi abdi nganuhunkeun ka sadaya pihak kantos abdi nginginkeun eta panangan teu tiasa dianggo teh naon da abdina seueur aktivitas bahasa Sunda mah kararagok lah kami abdi barang damel teh gitu untak disimpen we paling-paling dianggo heureuy sareng urang kali gagaro gitu. Harapan abdi kanggo kapayuna abdi hoyong nyeuran
ingon-ingon seperti hayam, entong, mungkin kendala abdi itulah masalah pakana, masalah pida meuleun sebagai ngadamel kana abdi. Insya Allah tiasa. Sareng abdi upami gaduh seueur ingon-ingon mah insya Allah kanggo murang kali moal tetang kota teh nganting jeung mirarian kanggo ongkos sakola mah. Pesan kanggo kamurang kali kanu ageng kanu alit cing tariasa mawa diri sing garede milik sakolana cing palalinter atuh nu ageng sing engal-engal gaduh damel anu netep sareng ka sapertos abdi ulah putus harepan tatap hareup kumaha carana ulah nganalkeun menta-menta usaha anu bener anu mampu ku urang dijalankeun insya Allah bakal barokah hasilna. Bapak maaf dengan Pak siapa namanya Pak? Nama saya Mukhlis. Baik, ini dengan Pak Mukhlis sebagai tetangganya Kang Jojo, sebagai tokoh masyarakat juga. Mari kita tanya-tanya bagaimana keseharian, penilaian kesehariannya atau penilaian Kang Jojo dari Pak Mukhlis ini. Bagaimana Pak? Saya mengenal Jojo itu dari sejak kecil lah. Memang karena dia sendiri pernah belajar ngaji di tempat ini selama terutama setelah dewasa dan sudah berumah tangga, dia termasuk orang yang bertanggung jawab gitu. Karena kelihatan bertanggung jawabnya, apapun dia lakukan gitu untuk mencari nafkah untuk anak dan keluarganya gitu. Itu. Bagaimana Kang Jojo ini terhadap keluarganya sebagai sosok yang bagaimana sebagai sosok kepala keluarga yang seperti apa Pak? Jojo ini sosok bapak lah mungkin kalau sekarang termasuk sosok bapak yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya dan dari dulu juga sejak dia berumah tangga sebelum ada kejadian bencana itu atau musibah itu dia termasuk ya seorang suami dan terakhir seorang bapak yang cukup bertanggung jawab gitu. Dengan membuktikan dia selalu melakukan apa saja yang dia bisa mulai dari usaha yang ringan sampai usaha yang berat atau serabutan dia senantiasa lakukan demi mencukupi kebutuhan keluarganya, anak-anaknya. Bagaimana penilaian hasil kerja Kang Jojo ini menurut Bapak, Pak? Iya, Jojo itu kalau sehari-hari kan aktivitasnya mengurus ayam, bebek gitu ya. Nah, tapi sewaktu-waktu suka disuruh-suruh sama tetangga, ya terutama saya lah karena sudah dekat. Apa yang bisa dia lakukan, contohnya membuat pagar, terus nembok juga ya suka diajak gitu. Nah, melihat dari hasil kerjanya, memang hampir samalah dengan yang biasa gitu. Baik, sahabat Kusumalang TV, sekarang saya dengan salah satu warga tetangganya Mang Jojo. Mari kita tanya-tanya bagaimana kesehariannya Mang Jojo tersebut. Bapak, sarang sana ini Pak. Pak Deden. Baik, ini saya dengan satu warga tetangganya Pak Jojo, Pak Deden. Bagaimana Pak Deden, menurut Pak Deden, kesehariannya Pak Jojo tersebut? Pak Jojo orangnya baik. Dia gak pernah minta uang atau apa ya. Tapi dia suka minta pekerjaan. Intinya dia gak ngemis gitu. Tapi dia selalu minta dengan pekerjaan dulu gitu. Warga di sini pun sangat apa ya, sangat peduli ke dia karena bapak juga tahu kan
orangnya ya gitu keadaannya, kondisinya gitu. Jadi kalau warga ada pekerjaan suka suruh ke Mang Jojo gitu. Terus orangnya ramah, suka menolong serta penuh tanggung jawab. Bagaimana Pak kehidupan sosial dengan masyarakatnya Pak Jojo? Aktif dalam gotong royong atau gimana gitu Pak? Dalam kondisi itu pun juga Mang Jojo selalu berusaha aktif membantu gotong royong gitu. Seperti membersihkan solokan, membangun WC, WC umum, kamar mandi umum. Dia kelihatannya ya kerja keras, tapi gak pernah ngeluh dengan kondisi dia saat ini. Baik, terima kasih sahabat Kusuma Larang TV yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setelah nonton kisah inspiratif ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.